Tahap demi tahap pengecekan persiapan pembukaan tempat wisata gencar dilakukan. Salah satunya di wilayah Jawa Timur. Kunjungan pertama di Jatim, Mas Menteri akan mengecek kesiapan pariwisata di Mojokerto, disusul Probolinggo, Banyuwangi, serta Lumajang. Menurut Mas Menteri, langkah tersebut diambil menyusul penurunan level PPKM di sejumlah daerah. Mas Menteri berujar bahwa usaha pariwisata akan dibuka secara bertahap dengan memperhatikan beberapa aspek kesehatan. Hal itu berlaku bukan hanya bagi para pengunjung, tapi pekerja serta pengelola usaha di tempat wisata. Dan tak lupa, Mas Menteri akan mengontrol pergerakan masyarakat melalui penerapan aplikasi Peduli Lindungi.